Lesti Kejora disakiti, ini yang dirasakan oleh sang ayah Endang Mulyana. Nama Lesti Kejora belakangan ini seringkali jadi sorotan. Tentu saja hal itu juga berkaitan dengan sosok Rizky Billar. Seperti yang kita ketahui, keduanya kini memiliki banyak sekali penggemar. Bahkan Lesti menjadi salah satu pedangdut yang angka kenaikan followers Instagramnya cukup tinggi. Begitu juga dengan Rizky Billar. Tak heran jika keduanya kini selalu menyedot perhatian banyak orang. Banyak orang yang penasaran dengan kisah cinta mereka. Sebelumnya, Lesti dan Rizky Billar memang dipertemukan dalam sebuah acara talk show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Setelah itu keduanya mulai viral dan diperbincangkan banyak orang. Selain hubungan mereka berdua semakin akrab, Rizky Billar pun ternyata sudah cukup kenal dekat dengan sosok ayah Lesti. Potret tersebut tampak dalam salah satu unggahan ayah Lesti beberapa waktu lalu bersama Rizky Billar. Pria yang memiliki nama lengkap Endang Mulyana itu memang dikenal cukup aktif dalam bermain media sosial seperti Instagram. Baru-baru ini ayah Lesti kembali mengunggah sebuah foto baru bersama Lesti Kejora. Dan yang cukup menarik perhatian adalah caption dari foto tersebut. Bagi sang ayah, jika anaknya merasakan sakit atau disakiti, tentu saja perasaan orang tua juga ikut sakit, bahkan bisa lebih sakit dari yang dirasakan anaknya itu. Unggahan ayah Lesti tersebut tentu saja langsung jadi sorotan. Setuju ayah, mudah-mudahan ayah det sehat salawasna, ucap salah satu netizen @neng_lesti. Dan kalau anak bahagia orang tua juga akan ikut bahagia ya ayah, contohnya kayak ayah sekarang, @zalinayara.